Mengukuhkan hubungan baik antara pihak kepimpinan dan rakyat antara objektif Karnival Kita Madani peringkat Pulau Pinang berlangsung di Midtown Perda, Kubang Menurung. Penganjurannya melibatkan 14 pempamer dan untuk perkembangan semasa langsung ke lokasi bersama Zatul Iqmal Muhammad Nur. Silakan Zatul. Baik ya, assalamualaikum. Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Saya kini berada di Midtown Perda Kubang Menerung sempena Karnival Kita Madani dan Majlis Pra-Pelancaran Komuniti Madani. Dan untuk pengetahuan semua, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil tiba di pekarangan Midtown ini pada jam 12.30 tengah hari tadi bagi merasmikan program pada hari ini. Dan untuk makluman juga, Komuniti Madani yang dilancarkan pada hari ini merupakan badan sukarela yang terdiri daripada pelbagai kaum, diuruskan oleh Jabatan Penerangan untuk menyalurkan maklumat dan inisiatif serta dasar kerajaan kepada masyarakat. Dan ketika ini seperti anda dapat lihat di bahagian belakang saya ketika ini, orang ramai sudah mula memenuhi kawasan dan juga pengunjung-pengunjung sudah mula membanjiri kawasan ini sejak jam 8 pagi tadi lagi. Dan ketika ini sesi kenduri rakyat sedang dijalankan di bahagian kanan saya ketika ini. Dan ada yang hadir di sini juga untuk menyertai pertandingan karaoke, pertandingan mewarna dan juga e-sport PUBG. Dan saudara, bagi pertandingan e-sport PUBG yang melibatkan seramai 180 peserta, bagi pertandingan karaoke pula seramai 10 peserta direkodkan, manakala bagi pertandingan mewarna kira-kira 51 kanak-kanak melibatkan diri. Jadi hal ini membuktikan sambutan baik diterima ataupun diberikan oleh masyarakat sekitar terhadap penganjuran program-program seperti ini. Dan saudara, bukan sahaja pertandingan-pertandingan menarik dilaksanakan, tetapi kira-kira 14 booth pempamer dari Jabatan Kerajaan dan juga swasta turut berada di sini. Antaranya Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, Jabatan Penjara, Giat Mara, FINAS, Perpustakaan Pulau Pinang, POS Malaysia dan RTM sendiri lagi. Lebih menarik lagi, di sini juga terdapat jualan ramah anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri yang melibatkan potongan sehingga 10 hingga 32%. Jadi saya kira setakat itu dahulu perkembangan dari Pulau Pinang. Kembali bersama rakan di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Zato.